Soalan seterusnya, apakah solat di akhir waktu masa solat, contohnya rakaat yang kedua, azan masuk waktu yang seterusnya, sah atau tidak? Dengar baik-baik. Kalau kita tengah semayang yang pertama, contoh semayang Zuhur, tengah semayang Zuhur tak salang lagi, orang bang masuk asar, semayang Zuhur kamu sah. Ramai orang bodoh yang pergi berhenti. Berhenti haram. Apa berhenti? Dah masuk waktu lain. Dah siapa suruh berhenti? Dah aku ingat berhenti. Faham? Haram berhenti. Dengar baik-baik. Kalau tengah semayang, masuk waktu lain. Contoh kita semayang Zuhur. Tengah semayang eh. Tiba-tiba tengah semayang, orang bang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk asar. Ulama' kata, haram berhenti. Semayang kamu sah, teruskan sampai salam. Kalau kamu dapat serkaat, baru dah orang azan, semayang itu namanya tunai. Kalau tak dang serkaat, orang azan dah, namanya qadha. Jelas lagi? Ada orang berhenti. Tengah-tengah semayang. Maliki yaumiddin. Allahu Akbar. Alah bodoh. Ada kata bodoh. Dah tak belajar. Apa subuh berhenti? Haram. Faham? Teruskan semayang. Tak batal.